Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kisah yang pertemuan Nabi Yusuf alaihi dengan kakak-kakaknya. Ayat yang ke-58. Wajaa ikhwatu Yusufa fadakhalu alaihi fa'arafahum wa hum lahu munkirun. Wajaa ikhwatu Yusuf dan datanglah saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi tanpa Bunyamin. Jadi kakak-kakaknya datang ke Mesir. Bagaimana ceritanya? Kakak-kakaknya datang ke Mesir karena saat itu dunia lagi dilanda paceklik. Kalau seperti sekarang dunia lagi dilanda pandemik Corona COVID-19 seluruh dunia maka di masa Nabi Yusuf alaihissalam seluruh dunia lagi mengalami paceklik yang luar biasa seluruh dunia lagi kekeringan ya kemarau yang luar biasa di saat itulah Nabi Yakub alaihissalam ya beliau ada di Syam perbatasan dengan Palestina beliau mendengar bahwasanya di Mesir ada seorang raja yang soleh ada seorang raja yang soleh seorang pemimpin yang soleh maka saat itulah Nabi Yakub alaihissalam berkata kepada putra-putranya yang dewasa tadi, sementara Bunyamin tetap dipegang karena nggak mau kehilangan Bunyamin seperti kehilangan Nabi Yusuf alaihissalam. Maka Nabi Yakub alaihissalam berkata kepada putra-putranya, perangkatlah kalian ke Mesir, ya belilah makanan dari Raja Mesir uh, dengan membawa harta-harta uh, ini sebagai uang untuk membayarnya. Jadi ditukar, ditukar dengan harta-harta tertentu, barter nanti diganti dengan gandum. kalian berangkat ke sana. maka berangkatlah ke sepuluh saudara Nabi Yusuf alaihissalam. sepuluh orang. kenapa berangkatnya sepuluh? biar nanti pulangnya juga bawa banyak. ya pulangnya bawa bawa banyak, bawa makanan yang banyak. karena mereka lah orang-orang yang bertugas dari keluarga Nabi Yakub alaihissalam untuk mencari e, nafkah, untuk mencari makanan. berangkat sepuluh kakak Nabi Yusuf alaihissalam. dikatakan di dalam Al-Quran Al-Quran Wajaa Yusufa alaihi bahum lahu Saudara Nabi Yusuf AS masuk ke Mesir Bertemu Nabi Yusuf Sementara mereka tidak mengenali Nabi Yusuf Alaihissalam Dan Nabi Yusuf mengenali mereka semua Nabi Yusuf lihat ini kakak-kakak saya Sementara beliau-beliau tidak kenal kepada Nabi Yusuf Alaihissalam Kenapa sampai enggak kenal? Dan kenapa Nabi Yusuf udah kenal? Para ahli tafsir mengatakan Jarak waktu saat pertemuan Nabi Yusuf dengan kakak-kakaknya, setelah uh, sejak setelah Nabi Yusuf dilempar ke dalam sumur, jadi dari mulai Nabi Yusuf berada dalam sumur sampai ketemu kakak-kakaknya lagi yang pertama kali itu jarak waktunya 40 tahun. Pisah 40 tahun. Bisa kita bayangkan setelah pisah 40 tahun, kakaknya apa bisa mengenali adiknya yang dibuang waktu itu umurnya masih masih 12 tahun? Ya, apa bisa mengenalinya? setelah 40 tahun ini sebagian ahli tafsir mengatakan waktunya 40 tahun tentunya untuk waktu biasa terjadi perbedaan pendapat ulama. Subhanallah Nabi Yusuf tidak pernah lupa sama kakak-kakaknya karena Nabi Yusuf ketika dibuang kakak-kakaknya udah dewasa. Nah biasanya perubahan wajah orang udah dewasa sampai ke arah tua itu perubahan wajahnya nggak nggak terlalu signifikan ya. Paling berubah sedikit nggak banyak lah. Tapi kalau anak-anak sampai 40 tahun kemudian itu kan perubahan fisiknya sangat berbeda. Itu yang pertama. Jadi Nabi Yusuf bisa mengenali kakak-kakaknya karena memang perubahan fisiknya tidak banyak. Sementara kakak-kakaknya tidak bisa mengenali Nabi Yusuf Alaihissalam salam karena apa? Karena Nabi Yusuf secara fisik sudah berubah, kemudian secara penampilan juga berubah. Dikatakan Nabi Yusuf waktu itu pakai mahkota. Ya, pakai mahkota. Kemudian ee, mengenakan pakaian raja-raja ya mengenakan pakaian raja raja sehingga dilihat ini orang Mesir ini ya bukan orang Arab bukan orang Syria ini orang Mesir dan tidak tahu kalau itu adiknya sendiri ehwani rahimakumullah kemudian kita lanjutkan ayat yang ke 59 walamma jahazahum bi jahazhim qalatuni bi akhlakum min abikum ala tarona anni ufil kaila wa na khairul munzilin Ayat 59, dan ketika dia Yusuf menyiapkan bahan makanan untuk mereka, dia berkata, bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu, Bunyamin, tidakkah kalian melihat bahwa aku menyempurnakan takaran dan aku adalah penerima tamu yang terbaik. Nah, Kembali Jadi, kenapa ayatnya seperti ini? Kita harus tahu. E, kalau kita baca terjemahannya kan seakan-akan ketemu langsung ngomong gitu ya. Bahas sini, Bunyamin. Nanti kita akan bingung kok bisa tahu tiba-tiba tahu ada Bunyamin dan uh, apa namanya ngomong punya saudara lagi. Padahal kan yang datang cuma 10 orang. Bagaimana Nabi Yusuf AS bisa bisa tahu kalau beliau sebagai pembesar Mesir, bagaimana bisa tahu bahwasanya 10 orang bersaudara ini masih punya satu adik lagi. Dari mana bisa tahu? Maka kita perlu belajar tafsir. Nah disinilah tafsir menjelaskan, itu begitu datang, duduk, dijamu dulu. Maka dalilnya ini, Uh, wa ana munzilin dan aku sebaik-baik sebaik orang yang menjamu tamu. Saya ini orang yang pandai menjamu tamu. Jadi kakak-kakak Nabi Yusuf AS sudah merasakan indahnya jamuan Nabi Yusuf AS. Dijamu oleh pembesar Mesir, datang dari luar negeri, masuk Mesir, dijamu. Apalagi Nabi Yusuf tahu ini kakak-kakaknya. Jamuannya luar biasa. Jamuannya menyenangkan. Nah, dalam jamuan itulah terjadi obrolan. Ya ditanya dari mana, ya dari uh, Syria. Kalian ini bersepuluh, iya bersepuluh. Sebetulnya masih ada satu lagi adik kami dari dari ibu yang lain. Ibunya sudah meninggal dan dulu juga salah satu saudaranya kakaknya uh, pernah juga apa uh, hilang dimakan serigala. Uh, jadi tinggal yang satu ini disayang betul sama ayah kami. Gak boleh ikut ya dijaga sama ayah di rumah, nggak bisa ikut. Nah, satu ini tinggal di rumah, namanya Bunyamin. Nah, itu masih ada di Syria sama ayah saya. Kami bersepuluh, ngobrol-ngobrol. Nah, bagaimana keadaan ayahmu? Oh, ayah saya begini, begini diceritakan. Ya, ibu, kalian bagaimana? Ibu, kami begini. Semuanya diceritakan, ngobrol panjang lebar, makan selesai. Nabi Yusuf Alaihissalam memerintahkan bawahannya untuk ya uh, memberikan uh, gandum sesuai apa yang mereka bayar. Jadi kalau mereka bawa uang misalnya sekarang ya, bawa uangnya 2 juta ya dapatnya gandum sekian. Bawa uangnya 10 juta ya dapatnya gandum sekian. Maka oleh Nabi Yusuf alaihi salam disiapkan. Makanan tersebut disiapkan, gandum tersebut disiapkan. Kemudian beliau berkata, "Uktuni bi min abikum." Tolong kalian datang lagi ke sini ya, bawa menghadap aku tapi jangan jangan bersepuluh, lengkap semuanya. Adik kalian juga diajak ya adik kalian juga di juga diajak. Bukankah kalian melihat, menyaksikan sendiri bahwasanya saya ini termasuk orang yang kalau membayar bayarnya itu lebih dari yang apa kalian bayar. Ufil kail. Jadi misalnya orangnya bayarnya itu 2 juta harusnya dapatnya 100 kilo. Ini Nabi Yusuf ngasihnya bukan 100 kilo. Orang yang aufa itu memberi lebih dari yang dibayarkan. Yaitu aufa. Jadi orangnya wafa Ya orang yang wafat itu orang yang bisa membalas lebih dari yang seharusnya, membalas dengan kebaikan lebih dari yang seharusnya. Nah, Nabi Yusuf ngomong, saya kan udah kasih kalian lebih dari yang seharusnya bayar, dan kalian saya jamu dengan baik. Jadi datang aja ke sini lagi, ya beli lagi. Ini bisnis transaksi, beli barang dari saya, nanti saya bayar apa namanya ganti gantung dengan bagus. Dan kalau kalian bawa saudara kalian kan dapatnya lebih banyak, karena ini harus sesuai dengan jumlah kakak nih nggak bisa nggak bisa terus satu orang ngaku-ngaku mau dapat buat 20 orang. Nanti terjadi penumpukan penimbunan makanan. Ini dunia lagi paceklik. Maka Nabi Yusuf mengatur setiap orang ya dapat sesuai dengan jumlah anggota keluarganya. Setiap orang dapat sesuai dengan jumlah anggota keluarganya. Kalau kalian datang lagi mau dapat lengkap 11 orang, ya bawa saudara kalian. Kalau tidak, ya saya tidak bisa memberi, saya tidak bisa percaya. Maka pulanglah saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam dengan pikiran yang seperti itu. Tapi sebelum pulang mereka menjawab ya, kita lanjutkan kisahnya biar utuh. Ayat yang ke-60. Fa in lam, tu, fa in lam ni, bihi fala indi wala Kata Nabi Yusuf alaihi tapi kalau kalian datang lagi tidak bawa saudara kalian, oh ya sudah, saya tidak percaya sama kalian. Berarti cerita kalian selama ini bohong. Kalian bilang punya saudara, ya kalian punya ayah, berarti kalian dusta, saya tidak bisa mempercayai kalian lagi, berarti saya nggak bisa kasih kalian lagi gandum. Nggak bisa. Kalau mau dapat gandum lagi, ya buktikan ucapan kalian benar. Datang bawa saudara kalian. Kalau nggak bisa, jangan datang ke sini dan jangan dekati saya. Nggak usah masuk Mesir. Ya, saya tidak akan terima kalian. Nabi Yusuf alaihissalam sedikit memberikan ancaman, siasat agar saudara-saudaranya itu uh, punya punya semangat untuk datang dengan membawa adiknya. Karena kalau nggak bawa adiknya, nggak bisa dapat gandum. Sementara negara lain paceklik semua. Adanya cuma di Mesir. Nabi Yusuf menunjukkan laki-laki keahliannya. Saya mampu. Ya, saya punya kemampuan, saya punya posisi, saya akan kembalikan orang tua saya, saya akan kembalikan adik-adik saya, semua akan saya bawa ke Mesir nih. Semua akan saya bawa ke Mesir. Tentunya dengan strategi ya, dengan strategi dan strateginya baru dijalankan. Ikhwani rahimakumullah. Mereka pun menjawab ayat yang ke-61. Qalu sanurawidu anhu abahu wa inna lafa'ilun. Maka mereka berkata kepada Nabi Yusuf alaihissalam, Ya kami akan mencoba, pasti kami akan mencoba merayu ayahnya. Jadi ayahnya ini harus dirayu dulu. Wa inna lafa'ilun. Dan pasti akan kami lakukan. Jangan khawatir. Nah, ini sudah tampak perjanjiannya oke. Okay. Kerjasamanya bagus. Kita akan lanjutkan transaksi pada pada pertemuan berikutnya. Saya mau transaksi sama kamu, Wahai uh, Pembesar Mesir. Uh, jangan khawatir, ayahnya akan kami yakinkan, akan kami rayu dengan pelan-pelan sampai diizinkan. Wa inna dan sungguhnya kami lafa'ilun. Pakai, wa inna lam tauqid dan sungguhnya kami lafa'ilun. Pasti akan melakukannya. Maka ayat yang ke-62, dikatakan oleh uh, Nabi Yusuf alaihissalam. وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ جَعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا قَالَبُوا إلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِئُونَ kata Nabi Yusuf Alaihissalam kepada anak buahnya, ya kepada bawahannya, itu tadi harta yang mereka bawa dari negaranya sebagai alat tukar untuk membeli gandum, itu hartanya masukkan saja ke dalam gandum-gandum mereka, tanpa sepengetahuan mereka, ya jangan diterima, kembalikan ke mereka semua, masukkan ke dalam gandum-gandum itu tanpa sepengetahuan mereka. La'allahum ya'rifunaha ila ahlihim. Nanti kalau mereka pulang ke negaranya, ketemu ayahnya, mereka bongkar itu gandum, baru mereka tahu. Oh, ini ya, uang kita dikembalikan ini. Uang kita dikembalikan. La'allahum dikatakan di sini yarjiun. Jadi biar mereka bisa kembali lagi ke sini. Karena kenapa Nabi Yusuf mengembalikan hartanya ini? Maka ada penjelasan dari ulama. Yang pertama, Nabi Yusuf sudah mendengar bahwasanya kehidupan ayahnya dalam keadaan yang lagi susah. Kehidupan kakaknya lagi susah. Ya, ekonomi lagi terjepit. Ya, pangan sudah susah didapat. Ini harta yang mereka miliki dan Nabi Yusuf nggak tahu mereka apa bisa dapat harta lagi. Maka Nabi Yusuf mengedepankan kasih sayang kepada ayahnya, kepada kakaknya dan kepada adiknya sehingga harta itu dikembalikan agar mereka bisa datang lagi ke Mesir dan mereka bisa beli lagi. Kalau toh mereka enggak datang, mereka bisa menggunakan harta itu untuk kepentingannya di negaranya. Itu yang pertama. Yang kedua, uh, ulama mengatakan Nabi Yusuf tidak bisa menerima harta itu karena ini adalah harta dari ayahnya. Tidak seyogianya seorang anak mengambil harta dari ayahnya, mengambil harta dari kakaknya saat mereka dalam keadaan yang sangat membutuhkan. Seharusnya dibantu tanpa mengambil hartanya. Kemudian yang ketiga, uh, pelajaran yang penting, Ikhwan rahimahkumullah, uh, kenapa Nabi Yusuf alaihissalam tidak segera mengaku dan Nabi Yusuf tidak segera minta diantarkan ke rumah ayahnya. Kenapa Nabi Yusuf tidak e, minta ayahnya didatangkan dan tidak mengaku kepada kakak-kakaknya? Jangan khawatir, akulah raja Mesir, aku pembesar Mesir, aku kaya raya. Kalian jangan khawatir, aku akan urus kalian. Nah, kalian di sini sebagian, yang lain ikut aku. Ayo jemput ayah. Padahal udah 40 tahun nggak ketemu. Kenapa itu nggak dilakukan? Jawabannya adalah karena dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bisa kita bayangkan bagaimana bebannya Nabi Yusuf alaihissalam saat ketemu kakaknya, pengen ketemu adiknya, pengen ketemu ayahnya, sama Allah dilarang. Belum saatnya. Ya, kenapa dilarang? Karena Allah ingin Yakub alaihissalam mendapatkan derajat yang semakin tinggi di sisi Allah subhanahu wa taala. Karena kepergian Nabi Yusuf alaihissalam, perpisahan dengan Nabi Yusuf alaihissalam itu merupakan salah satu, ya salah satu. Amal yang menyebabkan Nabi Yusuf pangkatnya semakin tinggi karena Nabi eh, Nabi Yakub pangkatnya semakin tinggi, karena Nabi Yakub bersabar dengan perpisahan itu, Nabi Yakub gak pernah ngeluh kepada siapa-siapa, Nabi Yakub hanya mengeluh kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah senang dengan semua itu, maka Allah katakan jangan dulu, biarkan Yakub menanti, biarkan Yakub semakin tinggi pahalanya. Nabi Yusuf harus bersabar, tapi Nabi Yusuf diizinkan ya untuk membawa saudaranya kembali, membawa saudaranya ke Mesir, ya udah diizinkan. Dengan siasat. Dengan siasat dan itu butuh waktu, Ikhwani, waktunya coba bayangkan, perjalanan dari Syam sampai ke Mesir, yaitu uh, dari dari Mesir sampai ke Syam. PP, itu butuh waktu berapa lama saat itu? Tidak bisa segera. Dan tentunya kan tidak langsung balik ke Mesir. Ini nanti dihabiskan dulu gandumnya, kalau persediaan sudah menipis, baru mereka akan kembali. Ada prosesnya. Di sinilah kita lihat, kesabaran Nabi Yusuf alaihissalam sebagaimana diakui oleh Nabi Muhammad SAW sesungguhnya saudaraku Yusuf beliau adalah orang yang sabar dan orang yang mulia orang yang sabar dan orang yang mulia ehwani rahimakumullah karena itu kita harus belajar banyak ini ya kita harus belajar banyak dari kisah ini yang paling penting tadi yang mau saya garis bawahi adalah satu jangan ukur ketaatan jangan ukur kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan punya harta atau enggak punya harta. Dengan kaya atau dengan miskin. Jangan ukur cinta dunia dengan punya harta atau enggak punya harta. Ya, dengan kaya atau dengan miskin. Semua itu letaknya ada di dalam sini. Cinta dunia, cinta harta letaknya ada di dalam dada. Karena itulah Allah jadikan nabinya dan rasulnya. Ada yang kaya raya, ada yang hartanya biasa-biasa saja. Karena Allah ingin menunjukkan bahwasannya at-taqwa takwa di sini bukan karena ekonomi, bukan karena punya ataupun tidak punya. Ikhwani, tentunya Anda penasaran bagaimana kisah selanjutnya. Tapi saya sengaja hentikan di sini.